Jangan lupa tekan button subscribe ya. Tak kena bayar pun. Bantulah kami untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Pada kali ini, saya ingin berkongsi mengenai satu topik khas. Kenapa ada ibu kucing memakan anaknya sendiri? Anda tahu ke? Tak tahu eh? Okey, adakah anda pernah melihat ibu kucing memakan anaknya sendiri? Pasti cat lovers bertanya-tanya apakah penyebabnya dan kenapa ibu kucing boleh melakukan sedemikian. Hal ini merupakan kejadian yang cukup unik kerana pada dasarnya ibu kucing akan melindungi anak-anak apalagi setelah melahirkan. Jom ketahui apa sebabnya kucing boleh memakan anaknya sendiri. Okey, yang pertama, anak kucing sedang sakit. Hal pertama kali yang dilakukan ibu kucing pada anaknya yang baru lahir adalah memandikan atau membersihkan anaknya dari sisa-sisa plasenta yang masih menempel pada tubuh anak kucing. Hal ini dilakukan agar anak kucing memiliki tubuh lebih bersih dan sihat. Pada umur 1 bulan, anak kucing sudah boleh berjalan dan membuka mata. Namun ibunya masih membunuh atau memakannya. Bermaksud, anak kucing sebenarnya sakit. Hal ini dilakukan oleh ibunya kerana salah satu cara agar pengakhiran penderitaan anak kucing yang sedang sakit. Yang kedua, anak kucing mengalami kecacatan. Anak kucing mulai terlihat aktif pada usia 1 bulan seperti sudah boleh membuka mata dan berjalan. Namun, apabila anak kucing tidak begitu aktif kerana cacat setelah dilahirkan, maka ibu kucing boleh membunuh bahkan memakan anaknya sendiri. Boleh jadi induk kucing stres kerana anaknya tidak dilahirkan secara normal atau membantu untuk mengakhiri penderitaan anaknya itu. Yang seterusnya adalah ibu kucing itu sendiri sedang kelaparan. Induk kucing setelah melahirkan memerlukan gizi yang lebih. Apabila cat lovers membiarkannya tanpa makanan, ibu kucing sanggup memakan anaknya sendiri. Kerana apa? Kerana rasa lapar yang teramat sangat. Namun, ibu kucing akan memakan anaknya setelah berumur 1 bulan atau lebih. Jadi, ibu kucing memakan anaknya sendiri kerana rasa penat setelah melahirkan. Ditambah pula tiada makanan yang berhampiran. Kadangkala juga, ibu kucing yang baru melahirkan tidak memakan anaknya setelah berusia 1 bulan. Walaupun tak ada makanan dekatnya, tetapi hanya membiarkan anaknya. Jadi, cuba beri perhatian yang lebih terhadap kucing kesayangan anda. Ibu kucing yang memakan dan membunuh anaknya sendiri dapat dicegah dengan cara mengasingkan anak kucing dengan ibunya setelah berusia 4 minggu. Agar sifat agresif haiwan pada ibu kucing tidak menyerang anaknya saat ia kelaparan. Jadi, itu antara perkongsian yang dapat kita berikan bersama dengan semua yang merupakan penggemar dan pencinta kucing. Diharap pada kali ini, anda lebih memahami apa yang sepatutnya anda ketahui untuk memelihara seekor kucing. Ini kerana pelbagai yang boleh anda pelajari di sini. Terima kasih. Selamat. Berikut adalah video-video yang boleh anda tonton selepas ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.